بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مفسر رحمه الله تعالى وأدام نفعا في ألوم في دارين أَمِنْ قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Masalu ma yunfikuna fi hadhihi hayati dunia dunya kama sari rihin fiha sirrun asobat harsa qaumin zalamu anfusahum fa ahlakathu wa ma allahu, walakin anfusahum yazlimun Sanaqallahu alazim masaluma yunfikuna perumpamaan sifatu maksudnya sifat jadi perumpamaan itu sifat di dalam Al-Quran banyak sekali yang namanya perumpamaan Allah membuat perumpamaan di dalam Al-Qurannya untuk supaya mudah memahaminya. Karena banyak orang ketika sudah diberikan perumpamaan baru mengerti. Sehingga banyak para ulama membuat satu disiplin ilmu namanya amsal. Ada yang mensendirikan membuatnya, artinya kitab satu sendiri dibuat. kitab ya amsal Quran al amsal fil Quran ada juga yang ya judul satu judul di dalam salah satu daripada isi judul salah satu daripada ya fahras suatu kitab jadi indah betul Amsal ini, perumpamaan ini, sehingga membuat orang jadi paham. Coba kalau para penceramah, dia berceramah, lalu banyak misal. Insyaallah indah. Ya, Ceramahnya indah. Dia banyak tamsil. Diberikan perumpamaan-perumpamaan, setelah itu baru dikasih dalil. ya dikasih perumpamaan, dikasih dalil, baru diberikan kesimpulan. Itu ceramah seperti itu, insyaallah bagus. Diberikan perumpamaan, cerita. cerita. <laughs> Almarhum ke Zainuddin lihat perumpamaannya. Ya. Ya, perumpamaannya apa? Banyak sekali beliau memberikan perumpamaan biar paham. Perumpamaan tukang genteng sama ya tukang sumur itu. Tukang genteng ngelihatnya ke bawah. Tukang gali sumur ngelihatnya ke atas. Ya. Juga ada perumpamaan beliau suka buat dia tukang parkir. Ya. Karena parkir itu ya, betapapun banyak mobil ya, yang dia parkirin dia ikhlas aja itu. <laughs> banyak banget mobilnya dan pada pergi ini ikhlasin aja. <laughs> Juga perumpamaan. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali membuat perumpamaan di sini. Yang membuat kita jadi paham. Maka ini menjadi satu ilmu, satu disiplin ilmu yang sangat istimewa, berharga. Yang bisa kita mengadopsi, ya. Kita bisa mengambil bila mana kita sedang bercerita atau sedang menyampaikan satu risalah, bisa kita gunakan amsal. perumpamaan. Nah, siapa yang pandai buat perumpamaan insyaallah. Ya, bagus dia sebagaimana Al-Qur'an buat perumpamaan. Ini Allah ya, buat perumpamaan dalam Al-Qur'annya sangat banyak sekali. Saya punya kitab khusus tentang Al-Amsal fil Qur'an. Masalu sifatu mayun fikuna perumpamaan sifat sesuatu mereka ail kufaru orang-orang kafir memberikan nafkah fi hadil ayati dunia pada ini kehidupan dunia fi adawatin nabi di dalam memusuhi nabi aw sadaqatin wa nawiha atau sedekah dan seumpamanya. Jadi dia itu ini perumpamaan sesuatu yang di mana orang-orang kafir memberikan nafkah pada kehidupan dunia ini di dalam memusuhi nabi atau sedekah itu kamasaliri'in seperti perumpamaan angin fi angin di dalamnya sirrun ada hawa panas angin berhembus tapi hawanya panas au baradun syadidun atau ada dingin yang sangat kalau panas namanya samum. Kalau dingin namanya zamhadir. Awak yang sangat panas, awak yang sangat dingin. Ada angin tapi panas. Ada angin tapi dingin. Itu perumpamaan orang kafir ya, memberikan nafkah begitu. Kayaknya cakep tapi jelek kayaknya enak tapi jelek oh begini ya enak tapi tapi nggak enak bagus tapi jelek harusnya ketika ada angin apa yang terjadi adem bukan dingin banget bukan kepanasan itu kalau orang kafir memberikan nafkah kayak begitu tapi dia musuhin nabi Pemahaman seperti itu. Asobat harsa zara'i kaum zolamu anfusahum yang menimpa angin itu akan tanaman satu kaum zolamu anfusahum yang di mana mereka menzolimi diri mereka sendiri. bil kufri wal maksiati dengan kufur dan maksiat. Jadi orang yang melakukan kekufuran dan kemaksiatan dia menzolimi diri sendiri. Dia kufur, ya itu dia menzolimi diri sendiri. Dia kafir, itu menzolimi diri sendiri. Dia maksiat, dia zolimi diri sendiri. Maksiat, minum minuman keras atau membicarakan keburukan orang lain, mencela orang, menghina orang dan lain sebagainya bentuk maksiat. Sesungguhnya dia sedang menzolimi dirinya sendiri. Dia sedang menyiksa dirinya sendiri tanpa dia sadar. fa ya fa ahlakatsu maka dia dapat membinasakannya tuh angin yang panas kufur kemaksiatan membinasakan dia falam yantafi'u bihi maka mereka tidak dapat mengambil kemanfaatan dengannya fakadzalika maka seperti demikian itu nafkah mereka orang-orang kafir mereka memberikan nafkah, kayaknya kan cakep. Tapi zahibatun la yantafi'u biha pergi, hilang tidak mereka dapat mengambil manfaat dengannya. Wa ma zalamahumullah bi diyai nafaqatihim. Walakin anfusahum yazlimuna bil kufri al mujibi lidiyai wa ma dan tidak Allah Allah taala zalam zalamahumullah menzalimi mereka tidaklah Allah menzalimi mereka bidia inafaqatim dengan menyanyiakan nafkah mereka walakin akan tetapi anfusahum yazlimuna diri mereka sendirilah yang menzaliminya jadi bukan Allah yang zalimi mereka mereka sendiri. Allah udah bilangin, udah sampaikan ayat-ayatnya, udah diberikan nasihat tapi juga enggak mengerti. Ya, rasakan. Memang kadang begitu orang ya. Ada yang diberikan nasihat dengan Al-Qur'an langsung sadar. Al-Hadis langsung sadar. Ada yang enggak sadar juga. Setelah diberikan siksaan baru sadar. Dikasih sakit baru sadar. Dikasih miskin baru sadar. Dikasih susah baru sadar. Celaka baru sadar. Jangan sampai itu dulu ya. Udah dikasih sakit baru sadar. Jangan itu dikasih miskin udah miskin baru sadar, udah dipecat baru sadar. Jangan. Ya, kalau bisa mah diberikan nasihat sama guru langsung sadar. Diberikan nasihat sama orang tua langsung sadar. Enggak pakai di ya. Kasih sakit dulu. Iya disebelet dulu baru jalan namanya kan sakit dulu disebelet dulu ayo jalan kan sakit tuh dipecut baru jalan jangan sampai begitu dulu ya cukup diberikan isyarat jalan lihat ya, kalau kuda ya udah mengerti Ya, diberikan isyarat dia langsung jalan sama kuda ya. diberikan isyarat belum belum jalan juga dibicarain belum jalan juga dipecut baru dia jalan mana yang lebih bagus yang diberi isyarat baru jalan dan pasti yang punya pun demen dan pastinya tuh kuda mahal nggak tuh mahal harganya Begitu pula manusia, yang cukup diberikan isyarat sudah paham, ini enggak boleh, tinggalin. Ini enggak boleh, enggak mau deketin. Ini haram, dia enggak mau kerjain. Ini halal, ini berpahala, ini mulia, ini agung, ini istimewa dikerjain. Bagus enggak nih orang? Bagus. Istimewa enggak nih orang? Istimewa. Harganya mahal, gak nih di sisi Allah. Maksudnya, nih orang punya nilai, oh tentu. Jadi, orang-orang yang ibadah, yang hebat ibadahnya, apalagi nih tambah, dia punya ilmu yang luar biasa. Dia rajin ibadahnya, ilmunya banyak. Ini orang kualitas, kuantitas, kualitas ibadahnya banyak ilmunya banyak kualitas kuantitas di orang harganya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala makanya wali itu bertingkat-tingkat paling tinggi wali kutub ya. dan enggak mesti terkenal makanya wali ada yang mastur ada yang masyhur ya Makanya ada istilah apa? La ya'riful wali ya illal wali yum. tidak mengenali. akan wali ya, kecuali wali. Iya, karena enggak kenal. Enggak bisa mengenali kecuali seorang wali. Sama dengan la ya'riful alima illal alim. Sama juga itu. Tidak ada yang mengenal orang alim kecuali orang alim. Coba orang awam manggil orang alim, enggak kenal dia. Apa dia bilang paji? Tapi kalau di orang alim sama orang alim, masya Allah, kiai, subhanallah, sampai rumah saya, terima kasih pak kiai, semuanya dikeluarin, makanan apa semua dikeluarin. Kenapa? Ya arifu, dia kenal. Bagaimana menghormati? Kenal. Dia. ditaruh di tempatnya kenal ya jadi Allah tidak menzolimi seseorang yang zolimin itu adalah dirinya sendiri karena apa Allah udah bilangin Allah udah berikan nasihat sudah turun wahyunya sudah turun Al-Qur'annya sudah turun Al-Hadisnya sudah diberikan nasihat udah diberikan peringatan nggak ngerti juga ya sudahlah nah, ini pelajaran buat kita ini perumpamaan buat kita biar paham kalau kita punya salah kemarin itu manusiawi ya cuma jangan sampai seorang muslim jatuh yang kedua kali cukup satu kali kalau oh, sampai dua kali kita ditegur ditegur ditegurnya Allah Ya Allah Omelinlah diri kita Nangislah kepada Allah Umpama kita lagi jalan Ya Kemudian ada lubang Ini pengalaman kamu ya Yang naik motor pengalaman ya <laughs> Lubang di situ, lalu masuk itu motor kita banyak. Ulama nggak jatuh sih, tapi membuat kita kaget. Besok kita jalan lagi, jatuh lagi. Apa? Di situ kita kejebak lagi, nggak jatuh sih, tapi membuat kita kaget sama diri kita kita bagaimana tuh? Pasti kita ngomel ya. Eh, ya, kemarin kan gue udah jalan sini kok kena juga. Ya? Astagfirullahalazim. Ya, kayak begitu. Ini satu perumpamaan juga. Jadi hendaknya kita biar paham. Jangan sampai dikasih hukuman baru sadar, jangan. Cukup diberikan isyarat, diberikan nasihat, oleh ya guru walaupun nasihatnya bukan langsung umpama seperti ini ya diberikan nasihatnya secara umum oh ya nggak boleh mencela yang enggak jangan sampai ditunjuk kamu tukang mencela ya <laughs> jangan sampai begitu kamu tukang ngomongin orang ditunjuk jangan sampai ditunjuk jangan sampai cukup dengan isyarat makanya nasihat yang bagus pertama itu ya. Ya, pertama dengan sindiran dulu semua. Ya. Nah, kedua baru ya, kalau enggak ngerti juga baru ditunjuk. Nah. nah, kita cukup dengan secara umum, paham, tinggalin. Jadilah orang-orang yang bernilai jadilah orang-orang yang mahal harganya yang itu tadi seperti tadi kuda ya kuda cukup langsung dia ada orang mau beli pak ada apa ini kuda saya pak saya berani harga mahal kenapa hmm, hebat kuda saya pak dia nggak pakai saya pecut saya langsung Insya Allah Pak nanti saya kasih ilmunya sama Bapak pun nurut. Yang benar, benar. <teman> Tapi ini kuda enggak sembarang Pak. Berapa? Satu miliar. Wah, Masya Emang kuda mahal? Mahal kuda. Kamu lihat kuda? Mahal kuda. <teman> Satu miliar. Eh, yang benar. <teman> benar Pak. Ini enggak sembarang nih. Ini saya lagi butuh duit, sebenarnya enggak satu miliar, dua miliar, umpama masalah perumpamaan. Oh iya ini, saya buktikan Pak, langsung, langsung, ya disuruh pergi dengan langsung, dia pergi, lagi lihat, uh, disuruh pulang langsung dia pulang. Kemudian disuruh duduk, langsung duduk. Cukup dengan <laughs> dia langsung paham. Masya Allah. Orang ngelihat takjub nggak? Takjub. Mahal nggak tuh kuda? Mahal. Kenapa? Karena nur dia dengan satu isyarat saja, nggak pakai duit sebelat Mahal nggak tuh kuda? Pasti mahal. Oh, Baiklah, satu miliar. Baik, tapi bisa, nanti bisa, saya bisa nurut. Tenang aja, Pak. Kalau nggak nurut, duitnya pulangin. <laughs> Yang benar, benar. Hmm. Terjadilah transaksi. Itu orang percaya enggak tuh? Percaya. Nih, nanti saya kasih ilmunya, Pak. Masya Allah. Ini saya lagi butuh duit, Pak. No, lihat. Saya lagi butuh duit, Pak. Oh, ya Allah, ya benar. Itu mahal kuda. Begitu pula sebaliknya, ada kuda. Ya, dikasih isyarat nggak ngerti disuruh nggak ngerti dipecut ya juga belum ngerti berkali-kali pecut baru ngerti ini kira-kira kuda mahal apa murah nih murah ini kuda ya belum ngerti masih bina. nggak nggak mahal nih murah kuda nih. begitu pula manusia ya yang cukup diberikan nasihat sebentar saja sudah paham nggak pakai, pakai dipecut nasihat secara umum begini aja udah paham jadi orang biar waro langsung dia waro jadi orang biar nurut langsung dia nurut jadi orang jangan suka mencela sama sesama teman harus baik baik yang besar sama yang besar harus sayang kepada yang kecil dia sayang sama, hormat sama yang besar dia hormat jadi orang biar tawadu dia tawadu jangan sombong dia nggak sombong paham langsung dia sholat malam jangan sampai enggak ya sholat duha walaupun rakaat dia sholat puasa walaupun senin kemis dia puasa sedekah walaupun sedikit dia sedekah mahal ini orang ini berharga ini orang Ini satu masalah perumpamaan. Jadilah kita seperti itu. Yang sudah biar sudah ya, jadi nasihat. Jadi nasihat. Jadi nasihat. 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 Jangan sampai kita ya mencemplungkan diri kita dalam kebinasaan. Menzalimi diri kita, diri kita Jadi walakin anfusahum wama ma zalamahumullah tidaklah Allah menzalimi mereka bidiyai nafakatihim dengan menyanyiakan nafkah mereka bukan ya Allah enggak nyanyiin nafkah mereka walakin akan tapi anfusahum yazlimuna ya diri mereka sendirilah yang menzalimi mereka bil kufri dengan kufur al -mujib yang mewajibkan punya dia iha bagi sia-sinya itu napakkak mereka hancur hilang rusak ya allau alaissaallahuzim ala mohon maaf